Yuk, cari tahu berapa lama skincare bekerja hingga terlihat hasilnya. Skincare pencerah kulit. Dermatolog dari Union Square Laser Dermatology, New York, Dr. Jennifer McGregor mengatakan, bagi kamu pemilik kulit kusam flek hitam atau noda bekas jerawat, tentu akrab dengan produk perawatan untuk mencerahkan kulit untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Setidaknya produk ini butuh 2-3 bulan untuk bisa bekerja. Skincare jerawat. Produk perawatan jerawat biasanya akan terlihat hasilnya dalam menumpas jerawat setelah pemakaian selama 1-2 bulan. Bahkan, ada pula yang lebih cepat dari itu. Untuk produk yang mengandung EC dan asam salisilat, biasanya akan memberikan efek setelah 1,5 bulan masa pakai. Skincare anti penuaan. Skincare anti penuaan banyak digunakan untuk melawan penuaan. Meski populer di kalangan usia 30-an, tidak sedikit yang menyarankan untuk menggunakan skincare anti penuaan sejak memasuki usia 25 tahun. Ternyata dari sekian banyak produk skincare, jenis ini memang yang paling lama membutuhkan waktu hingga menunjukkan hasil. Jangka waktu pemakaian skincare anti penuaan berkisar 3-6 bulan. Soalnya, produk anti penuaan kulit bekerja sampai ke lapisan terdalam untuk mengubah tekstur kulit dan meningkatkan produksi kolagen. Proses ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi, berapa lama hasil pemakaian skincare bekerja bisa berbeda-beda tergantung jenis produknya. Satu hal yang jelas, skincare tidak memberikan hasil instan. Karenanya, jangan termakan iklan soal perawatan kulit atau wajah yang menjanjikan hasil super cepat, ya.